Sebanyak 450 jemaah calon haji embarkasi Lombok resmi diberangkatkan dari asrama haji embarkasi Lombok, Lingkar Selatan, Mataram. Menurut rencana, jemaah akan diangkut pesawat Garuda Boeing 737 dari Bandara Internasional Lombok langsung menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Keberangkatan kloter campuran ini sekaligus menutup rangkaian pemberangkatan jemaah calon haji embarkasi Lombok. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Nasrudin, menjelaskan, sebelum keberangkatan, seluruh jemaah calon haji kloter 10 sudah melalui proses tes kesehatan. Semuanya ada, tapi semua lain yang berangkat, doakan saja, mudah-mudahan calon jemaah haji itu berangkat dengan sehat semua. Sebanyak 23 jemaah calon haji asal NTB dipastikan tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena sakit dan meninggal dunia. 19 jemaah calon haji tidak bisa berangkat karena alasan sakit, 3 di antaranya wafat dan 1 lagi dengan alasan lain. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Tiat TV.